Ceritakan bagaimana Anda kok merasa bisa diracun? Jadi sebenarnya minuman ini agak aneh sih. Iya, dari bentuknya aja kegedean sih. Jadi kalau aku nyanyi suara aku tiba-tiba hilang. Tapi kalau ngomong aman. Aman. Kalau nyanyi hilang. Hilang. Jadi mungkin mic-nya mati. Di mute. Jangan-jangan. Jangan-jangan di mute. Enggak jadi. Ayo suaranya hilang. Suaranya hilang. Ya ampun, yuk. Ya udah aku aja yang gantiin, yuk. Enggak secepat itu ya. Isi pengen. Tapi enggak apa-apa kan enggak ada lagi yang bisa. Bu Kiki enggak. Udah aku aja. Aja. Kamu percayain aja sama aku ya. Iya. Udah. Kamu percaya aja biar gua sama Dika yang enggak percaya. Tenang. Show-nya enggak bakal rusak. Ya. Soalnya kamu bisa lepas. Gitu. Saya tuh sakit hati, Pak. Saya sakit hati kenapa sih Erika yang maju padahal dia cantik, seksi, dia sempurna. Kenapa harus dia yang maju? Itu jawabannya. Itu jawabannya. Walaupun badan saya ini dilipet-lipet celana saya kayak STNK. Tapi saya cakep, Pak. Bapak lihat enggak? Enggak. Mbak Erika Karlina ini adalah seorang penyanyi yang datang ke sini ngakunya diracun oleh orang tidak dikenal. Hah? Coba diceritakan bagaimana Anda kok merasa bisa diracun? Jadi sebenarnya minuman ini agak aneh sih. Iya, dari bentuknya aja kegedean sih. Jadi kalau aku nyanyi suara aku tiba-tiba hilang. Tapi kalau ngomong aman. Aman. Kalau nyanyi hilang. Hilang. Jadi kayaknya mungkin mic-nya mati. Di mute. Jangan-jangan. Jangan-jangan di mute. Gak jadi. Iya. Oke. Aku enggak tahu, pokoknya minta tolong banget deh karena besok saya live musik. Hah? Besok Anda harus nyanyi? Iya. Okay. Jadi kalau bisa dicari tahu ini siapa yang ngasih karena okay, saya ngerasa pasti, saya enggak punya musuh. Pasti. Tapi masalahnya di air kenapa Anda minta kita untuk cari tahu? Ini kan agak bertolak belakang ya. Iya, ini air kok masa cari tahu. Iya kan? Iya. Masa kita cari tahu. Nah, beda, beda. Kecuali ibu punya bandeng sama sambal goreng kentang. Iya. Itu ada tahu. Baru cari tahu baru kasih oke okay, gitu. Oke. Okay. Tapi tadi kan saya sempat minta data diri Anda dan ada tim kita yang memprint profil dari Anda sendiri. Ya. Anda masih menjabat sebagai ibu lurah? Ibu lurah. Dia lurah Senopati. Keren. Lurah Senopati. Keren. Sampai dapat julukan Ratu Pesta. Ya, sebenarnya sih kalau dibilang kenapa Senopati emang kebetulan emang bergaulnya di situ aja. Oh, tempatnya di situ. Oh, tiba-tiba ada musik. Iya. Begitu menyesuaikan ya. Ya, ya, ya. Kita ngobrol sama Ratu Pesta, bro. Oke, bro. Aku biasa kalau ngobrol harus ada musiknya emang. Oh iya. Tapi jangan terlalu jumawa juga. Mungkin kalau panggil kamu apa R aja ya. R. Terserah. Kenapa, Bang? Enggak, maksudnya gini. Gue juga sempat sombong waktu itu kan. Gue bilang ke teman gue, lu mau kalau party ke Jakarta Selatan bilang aja sebut nama gue. Keren. Teman gue datang dari Jakarta Selatan. Bang. Temennya Wendy. Hah? Temennya Wendy? Jangan main di Jakarta Selatan, Jakarta Timur lo! Ternyata gue gak begitu terkenal. Iya, Jakarta Timur mungkin. Iya. Kalau beliau terkenal, Ratu Pesta. Iya kan cuma di situ-situ aja soalnya mainnya. Tapi itu yang menginspirasi akhirnya sekarang ngeluarin lagu judulnya Ratu Pesta. Sebenarnya Ratu Pesta ini lagu recycle, lagu zaman dulu ini. Oh. La Samba Primadona, emang menceritakan tentang Ratu Pesta. Oh, tapi Erika ini ternyata berangkatnya nggak jauh-jauh sama mirip kayak Wendy, model dulunya. Thank you. Yeah. Andika sih paham banget. Iya. Yeah. Kan kalau Wendy model dulu. Kalau dia kan model majalah. Ya yeah, Wendy. Pempek model. Pempek model. Ya pempek model. Pemotretannya nyender di mangkok. Dikasih kuah. Eh, jangan lupa ada timun dikit. Iya. Yeah. Mau udang ebi. Iya. Pengen pempek lagi gue. Oke. Tapi katanya sempat pengen jadi dokter hewan, bener gak sih? Iya bener. Kenapa pengen jadi dokter hewan? Kalau dokter hewan emang cita-cita waktu sekolah. Dan ditambah tuntutan dari orang tua pengen salah satu anaknya pengen jadi dokter. Okay. Orang tua kamu ada yang dokter? Enggak, justru karena emang orang tua pengennya punya anak ada salah satunya lulus sebagai dokter. Oh. Terus kamu terusin gak? Maksudnya sempat masuk ke dokteran gak? Enggak, justru malah yang ngikutin orang tua kakak aku. Oh. Karena dari sekolah aku ngerasa kalau kakak aku emang udah akademis banget gitu loh. Makanya kuliahnya lancar banget. S1-nya kumlot, S2-nya kumlot. Aku ngerasa buru kuliah kabur ke Bandung. Iya, bener-bener. Aku malah kabur ke Bandung. Kuliah juga? Enggak. Ya itu merintis jadi model itu. Aku ikut
Akademi Modeling. Ya. Dan Erika Karlina juga kemarin sempat menghebohkan dunia perfilman karena aktingnya yang baik di film Sri Mulat. Amin, iya. Susah nggak? Susah nggak? Nah kalau berperan karakter besar. Betul. Kemarin sempat dapat karakter Juju, ya almarhum Bu Juju ini tuh lumayan susah karena emang sosok perempuan Jawa banget gitu ya, dengan gesturnya yang lemah lembut juga gitu. Kalau aku kan anaknya harus iya, loncer lah gitu ya, goyang terus ya. Gitu. Jadi nahan-nahannya itu juga susah. Cuman emang kita readingnya lumayan lama, 6 bulan. Kemana tuh? Hah? Reading, bukan riding. Bukan riding. Reading. Ada temen gue ngomong gitu. Mau reading kemana nih kita? Ada. Itu sih ya, maksudnya dibantu juga sama keluarga almarhum yang masih hidup untuk seperti apa sih sosok almarhumah. Observasinya sampai ke keluarga? Iya, sampai ke keluarganya. Tapi jadi nagih acting. Jadi nagih, ya maksudnya aku emang awal mulanya emang terjunnya di film dulu sih. Jadi emang ketagihan. Yang baru banget tayang, ini kemarin udah nyentuh 1,2 penonton. Wow. Sosok ketiga judulnya. Sosok ketiga? 1,2 juta viewers. Wah, wow, keren. Film apa itu? Horor. Horor? Kamu gak takutan emang orang? Takut, lebih takut ditinggalin sih. Baca doa apapun tetap menangis. Iya. Kan yang deketin banyak dia. Ada yang artis penyanyi papan atas bro. Yang dunia bro. Masa sih? Charlie Puth. Itu nggak dideketin lah, itu kan cuma di DM doang. Tapi flirting pernah ketemu di mana sama Charlie Puth? Nggak pernah sih. Jadi emang awal mulanya itu ada dulu kan zamannya COVID ya, COVID itu jadi live tuh ya cuma bisa online gitu. Nah aku suruh promosiin konsernya ini dengan satu story dan harus mention dia. Jadi pas mention dia langsung kayak DM kamu DM, gitu. Hai, terus ngefollow. Gitu. Terus setiap kamu bikin story dia emot api-api, emot api-api. 100%, 100%, 100%. Ternyata modus orang bule beda ya? Enggak lah, gitu aja. Oh gitu. Cuman pengen kenalan aja. Cuman ngajak ngobrol doang, hai, terus ngomongin soal Grammy-nya dia gitu. Tapi kalau tipe cowok sendiri suka yang emang bule kah atau yang lokal banget? Lokal banget sih. Aku suka Indonesia. Gitu. Oh sorry, gue nggak ikutan ya. Kenapa emang? Gue dari Parung. Parung Indonesia. Parung Indonesia. Aduh. Tuh kan, terlalu songong gue. Sorry. Halo mama Wendy. Wendy ini berarti nggak bisa ya. Lo kan keturunan. Iya. Keturunan tajam dia. Mana nggak ada rem bagi sepeda gue. Tapi ada fakta menarik ngomongin masalah cowok sama Erika. Kenapa? Cakep! Bukan pantun! Cakep-cakepin aja. Tandanya kan, iya ada pantun loh. Kalau Erika suka banget bayarin cowok. Kenapa? Bukannya cewek itu sukanya ya dibayarin. Iya. Nah, karena kan kebetulan deketnya kebanyakan sama yang lebih muda gitu. Jadi? Emang harus bayarin? Gak tahu, saya emang harusnya gimana ya? Itu dalam rangka lu ngetes si cowok ini, dia akan bertanggung jawab sama lu atau enggak? Atau memang kebiasaan lu aja? Kebiasaan, jadi kalau misalnya bill keluar tuh langsung kayak, kapan kita nongkrong ya? Dia kan nyari yang lebih muda. Ya sama gua lah. Gua udah bilang, lu tuh senior di bumi. Tapi gue lebih muda, Sur. Dari? Lebih muda asam lambung gue. muda. Tapi gak takut akhirnya nemu cowok yang memanfaatkan. Iya. Aku enggak sih, gak ngerasa dimanfaatin juga lah. Kan maksudnya emang itu kan, ya ada waktu-waktu nanti gantian dia. Cuman kebanyakan mungkin aku lebih sering gitu karena gengsi. Kenapa gengsi? Gengsi dibayarin sama cowok? Lebih, iya lebih ke situ. Kenapa? Gak tahu. Kadang-kadang kalau gitu kan cewek pengen nunjukin bahwa gue mandiri juga. Iya. Iya. Ngomongin Erika Karl, bukan hanya acting, modeling, tapi di dunia olahraga juga sporty. Oh ternyata kamu tuh penonton acara olahraga? Bukan, dia yang ini! Oh ini? Iya. Dia lagi pemotretan Air Jordan. Yang foto ada Jordan lagi. Seserius apa waktu itu di dunia basket? Basket itu aku dari SMP-SMA udah tim. Terus sempat ditawarin beasiswa juga sama salah satu universitas untuk jadi tim mereka. Kalau olahraga lain selain basket? Kemarin sama Teh Hesti tanding bulu tangkis. Oh iya benar. Piala kan kemarin kan? Menang kan? Iya. Iya.
Dan masih dilakukan sampai sekarang badminton? Oh, masih. Gimana tuh satu partneran sama yang udah tua banget tuh? Iya benar. Agak yang dengkulnya udah berkarat. Iya. Saya nonton itu. Iya, saya juga nonton. Partnernya kayak minim kontribusi. Ya. Benar. Dia mulu yang ngemes. Iya. Kalau kamu kan kelihatannya masih kenceng semua. Kalau yang itu kan udah turun semua tuh. Stamina-nya. Semangatnya tuh udah turun. Iya. Selain olahraga, ini juga salah satu hobinya Erika. Naik motor gede. Kok motoran? Iya, aku motoran. Karena hobi papi nurun ke aku sih. Jadi aku dari SMA udah motor-motoran terus. Oh iya, dia sering bawa hampir Davidson kan? Iya. Tapi emang salahnya apa sih kalau cewek bawa motor gede? Ya, malah aneh kalau keren aja. Kalau cewek bawa motor kecil. Iya benar. Benar. Iya. Oke, baik, informasinya akan saya kumpulkan. Yang jelas nanti kita akan teliti juga ini kandungan racun apa untuk mencari tahu ini. Kalau misalnya emang enggak percaya boleh dicoba aja kok ini. Minum. Makanya lain kali kalau misalnya kamu lagi di public area gitu, terus tiba-tiba dikasih minum sama orang yang tidak dikenal, jangan diminum. Tapi ini masalah konser besok. Ya. Gimana kira-kira jalan keluarnya ya? Iya, malah kamu mau nawarin minuman itu ke kita. Kalau enggak suara kita hilang gimana? 2024 enggak kepake. Bukan hak suara. Iya. Suara kan kita kita tawarkan bantuan gimana? Iya, kalau bisa minta tolong banget sambil nyari siapa pelakunya, mungkin ada solusi untuk suara aku yang oke, kandidat. Biasanya kalau penyanyi-penyanyi besar itu, dia tetap tampil meskipun suaranya serak atau hilang. Back singer. Nah, ada back singer. Jadi ada Nur Alim, ada bukan back itu. Sorry. Ini penyanyi yang memang suaranya bagus tapi dia nyanyinya dari belakang panggung. Jadi kamu di depan tampil tapi suaranya pakai suara dia. Nanti di layernya ditambahin. Yeah. Tambahin. Jadi enggak terlalu harus keluar banyak suara gitu. Kalau mau gitu. Jadi effortless lah kamu nyanyinya gitu. Boleh sih ada kandidat. Ada kebetulan kita ada beberapa calon. Jadi kalau di kantor kita ada 3 calon nih, Mbak Erika. Oke. Nih yang pertama, nih Hesti. Dia tuh penyanyi solo tapi dia spesialis suara 2. Jadi dia kalau ya kalau nyanyi itu selalu 1 oktaf di atas nada musik aslinya. Tapi dia enggak bisa lagu-lagu yang bahasa Jakarta, bahasa Indonesia gitu enggak bisa. Karena dia penyanyi solo kan, harus bahasa Jawa gitu. Bukan daerah. Oke. Kalau yang baju pink ini jam terbang tinggi. Ya. Dia pernah nyanyi di atas awan, ya. Di atas laut. Laut, di atas panggung. Ini jam terbangnya lumayan tinggi. Di atas kawah, di atas kapal laut. Wah, jago dah. Suaranya bagus banget. Kalau yang terakhir ini jam terbangnya masih agak rendah, tapi dia punya pengalaman nemenin karaoke waktu itu. Tugasnya lebih ke nuang minuman gitu sama milih-milih lagu. Oke, sebentar biar lebih maksimal. Lighting? Oh. Aduh, lebih keren jadi malu deh. Ayo, coba tunjukkan kemampuan masing-masing. Yang mana dulu? Mau dari mana? Mungkin dari yang kecil dulu kali ya. Oke. Ahem. Malu. Ayo, Kiki. Ya. Malu. Ayo, Kiki. Malu. Baik, beli aku aja langsung. Pada malu semuanya. Ya dulu boleh nggak? Aku malu. Udah aku aja. Udah nggak apa-apa. Aku aja. Yang mana ya? Abis deh nih kalau dia datang. Ya udah, saya dulu ya. Buruan. Si Kiki, om dari tadi gak mau mulai. Papak preman. Wow. Papak Menko Polhukam. Metropolitan Menko Polhukam. Tuh kan aku kan malu, aku gak bisa, aku malu. Gimana? Ayo. Cek. Ini dangdut gak apa-apa ya? Dangdut gak apa-apa. Jangan sampai ada budaya yang baru. Malu. Lanjut. Oke, bagus. Ini bagus. Ayo lanjutin bunda. Jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi, aku takut rindumu terbagi pada orang lain. Cukup saja. Udah. Cukup saja lah, nyanyinya cukup saja. Bagus. Nyanyinya dikit aja, ntar panjangnya di ulang tahun Trans. Ayo. Gak apa. Ayo. Lagu anak-anak gak apa-apa ya? Gak apa-apa.
Anakku terbaik. Ini aku aransemen sendiri ya. Aku anak-anak apa? Lagu orang aja belum tentu anak aku bikin sendiri. Itu kan aransemen sendiri. Ya udah. Sabar ya. Ini lagu aransemen aku sendiri. Aku bisa bikin lagu juga, Mbak Er. Anakku terbaik sejagat raya. Malu yang ini malu. Maaf ya, Mbak Erika, maaf ya. Pilih yang mana? Tapi calonnya cuma ada ini, cuma kalau ada bantuan ini dari kita mungkin buat solusi besok paling enggak. Kayaknya saya nyerah deh. Mbak Er! Saya mendingan jualan beras. Jangan aku dah. Ya! Jangan aku ya, aku malu. Jangan aku juga malu. Jangan aku, Konsernya kan besok ini. Iya. Dari ketiga ini yang paling suaranya punya power, kayaknya yang di tengah ya. Oh, Ayu. Iya, iya, pilihan yang bagus. Alhamdulillah. Tapi yang ini agak ribet ya ridersnya. Harus ada nasi anget sama tengkleng. Ayu suaranya hilang. Suaranya hilang? Ya ampun, yuk. Yaudah aku aja yang gantiin, yuk. Gak secepat itu ya. Isi pengen. Tapi gak apa-apa kan, gak ada lagi yang bisa. Bu Kiki. Enggak. Udah aku aja. Lu aja. Bu Kiki, lu aja. Kenapa sih kamu? Ya nggak apa-apa, tadi aku masih deg-degan aja gara-gara yang nyanyi-nyanyi itu loh. Enggak, kenapa sih kamu ada di sini? Teman-teman kamu nunggu tuh. Kirain orang mau peduli, orang lagi bersedih hati. Enggak, apaan sih? Wen, apaan sih Wen? Ya kan kita udah bestie. Iya, tapi kan yang nggak etis lah, sebestie-bestinya nggak usah kayak gitu juga. Tapi kok kamu tahu sih kalau aku lagi sedih? Kenapa? Kenapa kamu nggak tunjukin sih kualitas suara kamu? Aku bukan enggak mau nunjukin kualitas suara aku, tapi suara aku udah habis dibeli buat 2024. Kenapa sih? Ya aku enggak pede aja. Kamu kurang pede apa sih? Kamu kan cuma 130, kurang pede apa? Pendek, kamu? Itu pendek. Kurang pede. Enggak, oktavnya gitu. Oh iya. Apa kan suara kamu bagus? Ya tapi kan aku enggak pernah latihan vokal kayak Bu Ayu yang mempenyanyi gitu loh. Ya udah kita latihan vokal sekarang biar kamu pede. Kamu bisa ngajarin aku? Ta 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 ta. Coba, ayo, ayo. Ta 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 ta. Aku bukan enggak mau ikutin nada kamu, tapi kayak bertolak belakang di otak aku gitu. Maksudnya? Itu kan Mas Kriwil, ini Mas Botak. Gimana? Dulu aku Kriwil. Oh iya iya. Sekarang aku Botak. Coba. Ta 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 ta. Kayaknya salah. Iya. Ta 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 ta. Gua panas ya? Mau enggak nih? Ta 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 ta. Enggak kurang, enggak pales kan? Ta ta ta. Aku kan enggak tahu nada, aku cuma tahunya cara mencinta. Ta. Kamu udah punya suami, masa aja godain aku. Enggak tahu. Kita bestie udah. Iya. Coba nyanyi lagu, coba. Nyanyi lagu apa kek, nanti aku coba koreksi. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini kau curang. Ki, maaf. Ya. Suara lo emang jelek. Iya, saya bilang. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Bagus banget. Kau hianati. Kenapa gak kamu aja yang gantiin Erika di belakang panggung? Kan suara cewek. Mana sih? Udah aku kan. Yaudah sih udah aja Bu Ayu aja, biar aja Bu Ayu. Aku kan. Ayu, gaya-gaya doang dia penyanyi. Aku gak siap terkenal kalau aku nyanyi, Wen. Aku takut kalau aku nanti jadi penyanyi, aku terkenal. Dikenal banyak orang, di haters nanti. Terus aku harus transfer, aku gak siap. Aku jadi kayak gini aja. Ini main teman siapa sih? Gila ya, Ayu tuh actingnya keren loh. Kenapa emang? Gila ya, maksudnya. Dia bisa. Tadi si Erika aja, dia suaranya gak sampai kayak gini. Dia bisa loh suaranya kayak gini. Dia mendalami loh. Ini teman siapa ini? Adamu! Gak usah ikutan. Lu minum ini? Iya. Ini kan barang bukti, yuk. Ini minuman yang diminum sama Erika, jadi suaranya hilang. Iya. Kok bisa? Tetep pengen, tapi kan susah. Ya terus gimana? Ini
Ya, yang gantiin Erika siapa? Iya. Aduh. Berarti harus ada penggantinya Bu Ayu. Iya, aduh. Dia aja nih. Iya, tadi saya juga saranin, tapi gak... Wendy, si calon penyanyi. Kan suara cewek, Yu. Gak bisa, ketahuan banget dong. Ya, terus gimana? Ki. Aku gantiin Bu Ayu. Iya. Kan tadi aja kita latihan ancur-ancuran. Ya, daripada ini suaranya. Gak bisa. Nada, aku tuh kayak anak TK. Maksudnya? Tari-larian. Buat persiapan nanti. Walaupun di backstage nyanyinya, tapi gak apa-apa. Tetap harus show. Ya gak apa gak ada yang ngeliat? Ya gak apa-apa. Tetap harus siapin baju-bajunya. Kan tetap mau tampil, mau nyanyi. Ayo suaranya hilang. Suaranya hilang? Ya ampun yuk. Yaudah aku aja yang gantiin yuk. Gak secepat itu ya. Si pengen. Tapi gak apa-apa kan gak ada lagi yang bisa. Bu Kiki. Enggak. Udah aku aja. Lu aja, Bu Kiki lu aja. Gitu loh. Aku sih support. Pak, baik nih. Salah, serak. Kamu serak, serak ya? Bukannya serak. Nih. Pak, ini benar nih. Dia terbaik nih. Si S Bu Esti. Ntar dulu. Dia kan yang dipilih kan Bu Ayu. Yang dipilih Bu Ayu. Tapi suaranya serak, suaranya gak ada. Gimana ya, gak enak banget ya. Ya udah, tapi gue belum siap. Tapi gue udah ada baju-baju dan apa semuanya. Perlengkapan aku juga udah latihan 3-4 kali untuk... Oke, ya udah gak apa-apa. Lu udah menduga ini bakal terjadi ya? Enggak. Lu udah bersiap banget sih. Mungkin lah. Ya udah deh, aduh. Berarti lu aja deh. Udah era. Yang lagi booming, sekarang tuh lagu Sunda, bagus. Yang mana? Ada, banyak. Yang jadi nyanyi siapa? Ini. Esti. Ini udah saya siapin, ramuan buat suara yang bagus. Ya, Gilang pesanan aku emang berat kencur kan buat suara bagus. Iya kan? Itu dia benar-benar menduga. Makanya gue bilang. Kan baru diumumin. Iya, jangan-jangan dia yang sabotase nih. Enggak, kalau aku memang persiapan selalu. Karena kan aku emang standby. Statusnya. Oh iya. Kalau ada penyanyi serang, iya, iya, iya. Standby callingan langsung ya. Oh dia datang ke konser bukan nonton, emang standby. Iya. Kali penyanyinya sakit. Aku nunggu penyanyi serang. Ini aja berarti kita bagi tugas buat bantuin Bu Hesti. Yes! Teh Ayu latih vokal. Oke. Okay. Pak Wendy gerakan gaya. Aku nanti yang ngurusin wardrobe-nya. Tapi itu di backstage. Cuman ya gak mungkin dong gak ada gayanya. Iya. Ajarin yang gini. Iya. Yang gitu. Saya siapin konsumsi deh buat latihannya. Nah, ya. Iya. Bentar ya. Kita support Bu Esti, Bu. Tapi lu bisa gak, Hes? Kalau emang Bu Ayu bisa, ya udah Bu Ayu aja. Gak udah lu aja, ah. Kalau emang Bu Ayu bisa. Iya, ya udah. Berarti emang. Udah gue duga nih orang. Ya udah, coba nyanyi. Yo, re, mi, fa. Gak nyanyi lagu yang benar. Ta ta ta. Pasti pengen jadi kriwil aja. Ah, udah. Ayo, gua ayo kita sampai wardrobe-nya aja yuk. Bantuin Esti. Ayo, let's go. Ta ta ta. Ya. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Saya pun gak bantuin. Jadi aus. Woi, barang bukit. Jangan gue cerit. Sini Pak Dika, taruh sini ya? Ya. Nah ini tuh. Geser sini, geser aja. Hah? Geser aja mejanya. Geser? Lah tadi di sini. Angkat dulu. Angkat dulu, Lang. Nah, Men. Geserin dong, Men. Kan lu yang minta geser tadi. Iya, kita kan bawa-bawaan semua. Kan bisa ya. Itu ditaro, bertiga geser kan aman. Kenapa? Kocak-kocak. 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 Ini buat apa? Ini kasusnya Erika yang kemarin katanya dia diracun sama orang tidak dikenal. Betul. Gua mencurigai beberapa orang. Ya. Dan dia gua undang ke kantor ini, gua kasih tahu ke mereka kalau mereka penghargaan. Ingin diberikan penghargaan. Oh. Ya. Oh, mau ngejebak. Iya. Jadi. Orang itu suruh datang. Nanti kita lihat. Kita siapa. Suguhin minuman yang sama. Kalau begitu ditawarin ini terus kayak gagap segala macam gugup. Iya. Ya. Kalau gagap berarti kan ajis tuh. Iya. Iya ya, benar. Gugup. Ini gue udah bikin sama. Kalau orang yang racun Erika ngelihat pasti dia curiga dong. Pasti dia panik kan? Kalau orang biasa mah langsung aja tenggar. Yeah. Tapi enggak ada racunnya kan? Enggak ada. Racunnya, kan? Cuman gue bikinnya sama aja. Halo, selamat datang. Halo. Ini
warga-warga teladan. Iya, ada Pak, ada yang dapat penghargaan kayaknya. Silakan, ya, ya, ya. silakan. Pasti ya. Capek. Diminum dulu. Wow. Diminum dulu. Sebentar. Kalau yang tiga warga teladan nih, warga telantar ya. Saya juga gitu, Pak. Kok ini pada cakep-cakep banget kayak model. Kok kayak saya kayak tumbal proyek ya. Tumbal proyek. Ayo, silakan. Pelan-pelan, Pak. Iya, iya. Makasih, Pak. Welcome drink dulu. Pasti di luar gerah, kan? Pasti, ya. Nih, welcome drink, Pak. Be. Apa? Welcome, Bing. Terima kasih. Enggak, Pak. Aku lagi puasa merah. Hah? Puasa putih ada. Ada orang puasa putih? Iya. Ya, pokoknya aku lagi puasa aja. Jadi aku gak minum gitu. Tenang aja, gak ada alih-alih dulu ya kok ini. Iya, gak apa-apa. Nanti aja saya minum, gak apa-apa. Bapak santai aja. Enggak, Pak. Enggak. Dimakan-makan, silakan. Makasih, Pak. Ya. Saya enaknya soalnya gak minum-minum. Kok mencurigakan ya, cewek? Langsung aja kita tangkis. Ini silakan. Ya, tangkap dan tangkis. Buah-buahnya juga nih, bisa dimakan. Gak nyangka ternyata pelakunya cowok yang baju coklat sama putih. Bukan. Dia kan mau minum. Kan dia minum. Gimana sih? Kan dia minum. Dia ngerti konsep ngejebak. Konsep ngejebak gak sih? Kayaknya aku yang kejebak deh. Dilihat dari perilakunya, satu-satunya yang gak mau minum adalah si ujung nastar ini. Saya gak minum ini, saya gak minum air ini. Saya minumnya air rock, ada gak air? Moro-moro aja sih ketemu saya. Gaul. Iya. Kemarin ada kegiatan di mana? Kan kita makan bareng kemarin, lupa kamu. Anda semua silakan boleh tunggu di ruangan selanjutnya. Di bawah aja. Biar saya. Ya. Oh ya udah, makasih, Pak. Oh, kecuali Anda. Nah, ini di bawah aja. Bawa ya, aja. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Yang ini jangan, yang ini buat kita. Apakah Anda Allahu Akbar familiar dengan botol minum ini dan warna dari minuman tersebut? Ah, enggak. Jangan bohong. Saya enggak pernah lihat. Saya nggak pernah, iya. Anda jangan berpura-pura, kami sudah mengantongi alamat Anda di sini kan? Pisangan. Iya, di pisangan. Pisangan. Aduh, ya kan? Mikir. Iya kan? Enggak. Anda ini tersangka yang ingin meracuni seorang penyanyi bernama Erika. Itu mah, itu sahabat saya. Buktinya Anda waktu disodorkan minuman jenis yang sama dan warna yang sama, tadi Anda menolak untuk minum ini. Berarti Anda lah pelaku yang memasukkan racun ke dalam minuman Erika. Enggak, Pak, saya. Mengaku? Enggak, saya. Anda soalnya gugup tadi, yang lain minum santai. Iya. Mohon maaf, Ibu, Anda harus. Apa? Ditahan. Bisa ya? Kamu gak usah takut, tenang aja. Kamu percaya aja sama aku ya? Iya. Udah, kamu percaya aja. Biar gua sama Dika yang gak percaya. Tenang, show-nya gak bakal rusak. Ya. Soalnya kamu bisa lepas. Tamparannya gak kedengeran dong. Tenang aja. Udah pernah dilihat lain. Kan harusnya dia pilihnya Ayu. Tenang aja, acara kamu, show kamu bakal berjalan lancar. Ya. Kenapa? Karena sound system-nya nih, buatan. Tenang, kita udah pikirkan jauh-jauh. Ya, soalnya penontonnya banyak banget di depan. Iya, ada. Empat ya? Empat juta yang nonton. Oke, Mbak Erika silakan siap-siap ke panggung. Mudah-mudahan ya. Di belakang panggung urusan kita nanti. Oke, semangat ya. Iya, kamu semangat. Kamu pokoknya tenang aja ya. Kayaknya gugup lu. Oh, iya. Harusnya aku yang gugup. Oke, tenang aja. Ya, bisa gak? Jangan malu-maluin dia ya, Ti. Jangan malu-maluin dia. Iya, enggak. Pokoknya terakhir nyanyi kan tahu sendiri apa yang terjadi di kantor. Betul. Ini. Apa? Kan waktu itu lo ikutan. Kan, ya kan oke kok. Adika, tenang aja. Gue udah prediksi kok. Kalau misalkan suara dia memang enggak terlalu bagus, lu lihat dong ada tangga di belakang. Hah, kalian mah gitu malah ngejatohin orang udah mau nyanyi. Enggak bercanda, orang bercanda doang. Udah maksimal. Pokoknya kalau lu denger musik, jreng, masuk. Hai guys. Hai. Aduh, aku senang banget kalian udah datang ke sini. Semuanya rame banget sampai ke belakang. Thank you banget ya, aku udah persiapin ini lah lama banget. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua ya.
Esti nyanyi, gue merinding loh. Makasih ya semuanya. Saking bagusnya, Wen. Suaranya kayak... Gue merinding loh. Ternyata suara... Lu kalau giliran gak tampil, suara lu bagus. Bukannya tampil gak tampil emang begini ya, bagus ya? Apa? Ih, karena aneh. Lu yang aneh. Show-nya udah terselamatkan. Dan semua ternyata... penonton happy. Ah, ya, aku nyanyi lagi ya. Ku tahu. Enggak usah, tuh. Giliran dia enggak nyanyi, suaranya jelek lagi. Iya. Jangan udah. Jangan, ih. Dan yang paling penting, semua penontonnya percaya kalau itu suara aku. Kapan show lagi? Kapan? Aku siap. Kapan? Oh, tenang. Show aku akan banyak terus-terusan. Aku ikut dong, berarti. Ya, kalau suaranya sembuh enggak dong, Hes? Kapan? Minum apa lagi? Jangan dong. Yang penting kan ini show-nya udah aman. Ya. Momen ini kan jarang terjadi. Ya. Ini harus diabadikan. Ayo kita foto. Cekrek. Gitu. Saya tuh sakit hati, Pak. Saya sakit hati kenapa sih Erika yang maju padahal dia cantik, seksi, dia sempurna. Kenapa harus dia yang maju? Itu jawabannya. Itu jawabannya. Walaupun badan saya ini dilipet-lipet, celana saya kayak STNK. Tapi saya cakep, Pak. Bapak lihat gak? Enggak. Streaming bagus banget suaranya walaupun emang temponya kayak nangkap maling ya. Tapi kita di awal. Minor banget. Mungkin itu buffering kali. Kita nonton live. Oke kok ya. Oh buffering masuk akal. Itu rada buffering. Iya masuk akal. Kita tuh ngeliat langsung perfect ya 100%. Enggak kejar-kejaran. Gue gak bisa bohong. Lagi deg-degan. Tapi suaranya bagus. Gue harus suaranya. Iya kok kalian baru sadar sih aneh banget deh. Enggak itu yang kita bingung. Kenapa pada saat lu begini nih. Suara lu biasa aja. Tapi pada saat gak terlihat orang. Suara lu bagus. Iya. Lu pemabuk jangan-jangan. Enggak dong. Pemalu. Pemalu. Enggak lah, aku enggak mau lu. Justru aku lagi. Kasih apa, Juli? Nah, kok beda. Beda. Eh, audio sama. Jangan dicimbangin dong. Bisa. Bisa sendiri. Kalian ini, tapi ini apresiasi ya, loh. Ini buat kamu nih. Kamu minjem berapa orang? Ini lebih dari gopel. Orang di Suzon nih. Iya. Minjem berapa? Emang ulang tahun dikasih adanya begitu. Soalnya lebih dari gopel. Iya tahu, tapi gua aja enggak kepikiran ke situ loh. Besti ini aku juga ngasih bunga. Kamu banyak banget hadiahnya. Iya, ini buat kamu semuanya. Semuanya pada muji-muji kamu, padahal kan aku yang nyanyi. Aduh, tapi aku bener-bener makasih sama kamu. Disingkirin juga bukan masalah gak mau disingkirin. Kamu kalau di sebelah dia jadi kayak mau ngambil rapot. Sembarang ambil rapot. Apa? Ambil mangga. Kalau gitu Bu Esti, aku akan bantu kamu mikirin nama trio kita nanti ya. Iya. Okay. Aku bilang sama Teh Ayu juga. Yaudah selamat ya sekali lagi ya. Mudah-mudahan sih nanti aku juga bisa berkarir kayak kamu biar suara aku didengar mereka biar tahu kalau aku yang nyanyi. Karena kan aku udah punya beberapa lagu dengan aransemen aku sendiri kan ya. Iya. Tahu kan ya. Gimana yang lagu yang buat anak kamu tadi yang kamu nyanyiin? Anakku pujaan hatiku. Anak siapa tuh? Anak aku. Gua cabut sampai ke akar-akarnya. Bagus. Tinggal perlu di aransemen aja. Ya, itu udah aku aransemen. Perlu di aransemen sama perlu diganti vokalnya. Karena kan kalau setiap lagu aku pasti ada kayak chit-chatnya ya, gitu. Iya. Tapi dia berbakat banget kok. Kamu punya bakat, nanti kamu akan jadi penyanyi yang terkenal. Iya, aku emang punya bakat terpencar ya. Jadi aku terpendam. Ya sekarang masih mencar sih emang. Iya. Pantesan gak ngumpul. Tapi kebetulan suara aku udah mulai enakan nih. Oh iya, ya suaranya enakan lagi. Orang jahat banget. Tapi kebetulan pelaku yang masukin racun itu kita udah dapet. Iya, udah dapet. Kita berhasil jebak orang itu. Oh iya? Mana? Sur! Bawa Sur! Aku sebel banget deh, pasti dia... Gak usah nyender. Beras lu nyender.
Selamat ulang tahun ya. Anak lu kan? Bukan! Lu disangka Mila ya. Umi? Jauh banget. Kamu kan penjual sapi nih. Itu bukan. Dia kan jobnya emang banyak, Pak. Iya, iya, iya. Dia pernah pacaran. Jelaskan di depan Mbak Erika, apa motivasi kamu memasukkan racun ke minuman itu? Loh? Ah, Allah. Duduk dulu, duduk. Gue gak nyangka ya ternyata. Iya, Pak, makasih. Gue gak nyangka ternyata lo... Saya emang dari... Pak Dika, ya. Nih pesanan ubinnya udah datang. Ubin. Lagi di mitra. Bahkan bukan keramik. Ubin. Duduk kamu. Saya kenal nih sama dia. Oh, Anda kenal? Iyalah, lo lagi, lo lagi. Saya tuh Persatuan Caper. Klub haters pembenci Erika. Wow. Oh, klub haters pembenci Erika. Tapi kan lu kan teman sekolah gue. Kita satu manajemen juga lagi. Manajemen apa? Model. Model, aku tuh model. Oh, gue pernah lihat. Saya model. Pemotretan waktu itu ya? Apa lu bilang? Saya model obat kaki. Ini model. Ini model. Gila ya, sampai baju-baju ikut-ikutan ijo-ijo. Lo aja ikut-ikutan. Lo sembarangan ya. Erika, Erika. Gak boleh kasar begitu dong, gimana? Buang aja. Kurang kena pala nih, kurang kena. Kurang kamu kena. Boleh marah, tapi kalau emosi jangan lempar ke bawah, ke muka dong. Lagian kalau dikasih bunga sama potnya dong. Gitu dong. Saya tuh sakit hati, Pak. Saya sakit hati kenapa sih Erika yang maju padahal dia cantik, seksi, dia sempurna. Kenapa harus dia yang maju? Itu jawabannya. Itu jawabannya. Walaupun badan saya ini dilipet-lipet celana saya kayak STNK. Tapi saya cakep, Pak. Bapak lihat enggak? Enggak. Terus tapi sekarang kalau ketemu sama gue lu mau ngomong apa? Jangan so cantik. Oh, pantes. Sekarang gue udah lihat ya, lo sekarang lo udah mulai party-party kayak gue. Iya. Yeah. Di diskotik kan? Di diskotik Parung kan waktu itu. Jauh amat. Di Parung lagi. Jauh banget. Namanya diskotik lagi. Bukan klub. Emang diskotik. Ada Parung diskotik? Tapi dia party-party gak pernah minum alkohol. Soft drink. Mabok kagak gula lo. Ya pokoknya saya benci sama dia, makanya saya... Ya udah terbukti bersalah, minta maaf. Ya berarti kamu bisa dipenjara loh. Bisa dipenjara loh, sembarangan. Minta maaf. Iya. Kenapa? Minder ya kamu? Saya minder, Pak. Pasti dong. Mundur kalau gitu. Kalau kamu minder, mundur dong. Saya minder, mundur. Oke. Okay. Ini mau diselesaikan secara kekeluargaan atau enggak? Iya. Baiklah. Karena ini ada pasalnya kalau Anda meracuni seseorang, mencederai pasar 22,5 ya, Pak Dika. Iya. Agak. 22,5. Setengah gitu, 5,6 lagi. Ya. Gimana? Ya, ya kan ungkapkan permintaan maaf Anda. Erika. Percobaan pembunuhan loh itu jatuhnya. Iya, meracuni. Pembunuhan karir loh. Erika, aku minta kaya. Minta maaf. Kan, pesugihan kan, pesugihan. Aku minta maaf. Jadi kamu jangan ngerasa aku saingan kamu lagi ya, Erika. Gak ada yang ngerasa lu saingannya. Ya pokoknya aku minta maaf tentang apa yang udah aku lakuin ke kamu. Oke, es pisang hijau gua kasih tahu ya. Ya kan ada hijaunya, ada pinknya. Iya, ini kuahnya. Ya udah gue maafin, tapi ada syaratnya. Tinggi banget sih. Sumpah tuh ngomong-ngomong pundak. Lo jangan sok kecantikan, gue tabrak pesawat lo.